Papa. Bintang. Apa-apaan kamu? Buat apa bawa laki-laki itu datang ke sini? Apa kamu lupa? Dia itu penyebab kematian mama kamu, Bintang. Hai, Frank. Saya minta tolong. Tolong jangan salahin Nagita. Nagita nggak ada sangkut pautnya sama masalah tabrakan itu. Kalau Bapak mau nyariin orang, saya orang. Hukum saya yang berhak dihukum, bukan Nagita, Pak. Pokoknya kali ini gue gak boleh hilang kesempatan kayak kemarin. Bunga mawar ini harus sampai ke dokter. Anak buahnya Bintang. Cari mati dia. Obatin ya, yuk. Iya. Saya nggak punya waktu untuk dengar semua ocehan kamu. Sebaiknya sekarang kamu pergi dari sini. Dan kamu Bintang, jangan pernah berani bawa laki-laki itu datang sini lagi. Dan jangan pernah ngebahas Nagita di depan Bapak. Ngerti kamu? Pak, tunggu, Pak. Aku tahu Papa pasti marah banget sama Om Martin. Sebelumnya aku juga marah sama Om Martin. Tapi kita jangan dibutakan oleh amarah kita sendiri, Pak. Aku juga sempat bilang sama Papa, kalau ada informan yang bilang, bukan Om Martin pelakunya, Pak. Apalagi orang itu sampai meninggal gara-gara diracun. Berarti ada kejanggalan, Pak. Ada orang lain di balik kematian Mama.
Papa gak akan bisa percaya kalau gak ada bukti yang jelas. Pak, aku lagi berusaha mencari kebenarannya, Pak. Ya, tapi Bintang mohon sama Papa. Papa jangan nyalahin Nagita terus, Pak. Nagita gak salah apa-apa. Kalau kamu terus memaksa untuk bisa bersama Nagita, itu artinya kamu bukan anak Papa lagi. Anggap Papa udah gak ada, Bintang. Pak, dengerin. Pak Ibrahim, maafin saya. Maafin saya, karena saya pengecut. Saya kabur dari tempat itu. Saat itu saya takut. Saya bingung harus berbuat apa. Apalagi pas saya kira istri Bapak sudah meninggal. Saya kabur dari sana untuk menyelamatkan diri saya. Saya percaya, Pak. Setelah bertahun-tahun, hidup saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya mohon maaf dan jangan sampai kesalahan ini dilimpahkan kepada anak kita. Percuma. Kamu ngemis-ngemis minta maaf seperti ini. Kebencian saya sama kamu gak akan bisa hilang. Apa kamu pikir dengan mimpi-mimpi seperti ini bisa mengembalikan hidup istri saya? Ada istrinya datang. Ya udah, saya kesana dulu deh. Siap, Bang. Oke, boleh izin. Senior, hari mau gantiin, Bang. Mau ganti lagi, Bang. Ada apa, Kay? Bulan malam ini ngajak kita dinner di rumahnya. Ngapain, Kay? Ya, aku nggak tahu sih. Cuman Mas Adrian tuh bilang sama aku, kita harus datang biar Bulan nggak curiga. Aneh. Saya kok ngerasa istri pacar kamu itu tahu sesuatu. Katanya sih itu buat hadiah pernikahan kita, Vic. Tapi kamu bisa datang kan? Iya, yeah, saya bakalan datang. Oke. Okay. Udah kan? Saya mau lanjut latihan lagi. Ya, yeah, oke deh. Kalau Bapak mau marah, marah sama saya. Nagita gak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Semua murni kesalahan saya, Pak. Bukan salah Nagita. Lepas. Lepas. Lepaskan kaki saya. Tolong maafin Nagita.
Biarin Nagita sama Bintang bahagia, Pak. Mereka berhak sama-sama. Diperkirakan kalian akan berangkat dalam waktu 7 minggu lagi. Jadi, kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Siap, Komandan. Kalian semua pantas ngedapetin itu. Ya, mau temen kek, mau apa? Dia kan punya masa lalu sama kamu. Kalau Om Ibrahim masih mau seperti ini, terserah Om. Tapi saya minta maaf kalau saya akan tetap memperjuangkan cinta saya dan Bintang.